Nah hari ini teman-teman kita udah di sawah, kita mau mencari belut, bener nggak kawan-kawan? Bener. Kita mau nyari belut di sini kawan. Let's go. Pokoknya gini teman-teman, ntar ada hadiahnya, siapa yang paling banyak dapat belutnya dia yang dapat hadiah. Pokoknya buat teman-teman semua yang semangat cari belutnya, lomba sampai dapat banyak, pokoknya kita sambut. Aduh kalian ini, masa aku didorong. Sekarang udah aku yang nyebur. Woi tinggi kalian. Sekarang giliran aku. Wah curang kamu Cep, kamu nggak loncat. Ya aku yang paling banyak dapat belut sekarang ya. Iya teman-teman, pokoknya tonton video kita sampai selesai ya. Jangan di skip-skip, pokoknya ini dijamin seru. Kita akan mandi lumpur. Benar nggak teman-teman? Benar ini teman-teman. Nah teman-teman, kita mau cari belutnya di sini teman-teman. Semoga dapat. Ntar pokoknya aku yang paling banyak dapat belutnya teman-teman. Saputra ada nggak di sana? Wah belum nih, belum. Ini aku ngerasain ada belut ini di bawah. Wah ini napas-napas dia. Wah coba aku gali nih. Hati-hati Jordi, awas nanti ular. Gak tahu aku Saputra, mana lubang belut, mana lubang ular. Tenang aja kamu Saputra. Nah, kau cuma ngasih tahu aja. Ini kayaknya nggak ada belut di sini nih Jordi. Wah pasti ada ini Cep, kita harus yang sabar nyarinya. Woi aku dapet deh, woi. Mana kah? Ini cepet deh. Tapi pak, kamu ini kirain beneran. Kayaknya lubang keong ini. Mudah-mudahan ada keong dalam ini. Ini kawan-kawan, lihat nih kawan-kawan. Semoga aku dapat keong ini. Kita rapiin dulu nih lubangnya. Biar ntar ngambilnya mudah. Mana aku? Kalem sekali lubangnya ini. Nyari apa itu kamu Saputra? Sampai serius gitu kamu gali lubangnya? Ya, kayaknya ada keong nih Jordi. Wah, ngapain cari keong? Ya bener, ngapain kamu cari keong Saputra? Ah, kalau nggak dapat belut, setidaknya dapat keong. Tapi kan maunya dapetin belut, bukan dapetin keong. Yuk kita cari di sana aja yuk. Woi tunggu aku. Nggak ada kawan-kawan, kosong. Cari sana lagi. Sini ikutin aku kawan-kawan. Mudah-mudahan kita dapat di sini belutnya. Eh kameramennya cepat sini. Lambat banget. Cepat. Oh. Aku dapat deh. Mana? Gali ga, terus ga. Gali ga, cepat. Wah, aku malah nemuin singkong ini. Woi, apa itu? Apa itu dibilang itu? Kalian yang blut. Sini aku bantuin. Sini aku bantuin biar cepat. Nah, ada ini. Baru kita pindah cepat. Cari tempat lain. Ya udah kita cari di seberang sana yuk. Ayo. Nah, kalian mau kemana? Cep, Jordi, tungguin. Aduh. Hah? Ngapain itu mereka itu? Pada di sini. Jordi, si Cecep, si Yoga, Saputra. Ngapain dia di sini? Kayaknya nyari sesuatu itu mereka. Ah, coba aku panggil lah. Hei, kawan-kawan, ngapain dong? Wah, di Jaro. Wah, benar sini. Wah, sini Jaro. Ayo sini Jaro. Ngapain kalian di sana? Ini mau cari belut kita. Ya. Sini sama sini. Cari belut buat apa? Emang di sini ada belut? Kayaknya enggak ada deh. Wah, siapa tahu ada ini. Kan ini sawah. Ya, benar itu Jaro. Ya. Wah, orang aku sering ke sini. Enggak mungkin ada belut di sini. Oke, siapa tahu ada. Ini kan kita lagi cari. Ya. Kita lagi berusaha ini nyari. Ya. Ada. Kamu. Ngomong aja. Sini bantuin kita. Nanti kalau dapat belut banyak dapat hadiah loh. Iya, benar itu. Sini turun. Ntar dulu aku mau nyari ikan kecil di kali. Suruh sama ibuku. Wah, ikan kecil. Ya, emang ada? Banyak di sini. Serius kamu Jarwo? Ya. Serius lah. Sini lihat aku cari sekarang. Ya udah. Silakan cari. Kita mau lanjut cari belut. Ada ular di sana. Ya udah, silakan kamu cari belut, aku cari ikan dulu. Ya. Ya, sana dah. Mana ini ikan ya? Ikan, sini kau ikan.
Mana kau ikan? Wah, ini ikannya. Wah. Mana lu? Hei, jangan kabur, wey. Wah, kabur dia. Wah, lepas. Waduh. Mana dia nih? Aduh, kemana dia ini? Aduh. Kawan, aku mau tangkap ikan ini. Disuruh ibuku nangkap ikan. Semoga aku dapat banyak ini. Ini lihat ikan kecil-kecil, kawan-kawan. 1, 2, 3. Oh. Wah, hilang. Aduh, lepas ini. Kemana itu? Aduh. Wah, ini ada lagi. Wah. Kemana dia, aduh? Wah. Mana dia tuh? Mana itu ya? Wah, hilang lagi itu kawan-kawan. Wah, kawan-kawan, ini ada lagi. Sekarang kamu gak bakalan lepas. Hei. Aduh. Wah. Pergi dia. Wah. Mana dia kabur nih? Aduh, ini ada jembatan lagi. Wah, aku harus melunuk ini. Aduh. Sakit punggungku, kawan-kawan. Sama kakiku. Duh. Gini dah, kalau disuruh sama ibu, harus dituruti. Ayolah, bantu aku ikan. Hampirku jatuh. Aduh, gimana ini? Aduh, kawan-kawan, hampirku jatuh ini. Aduh, mati hampirku. Aduh, jatuh lagi. Aduh. Kenapa itu si Jarwo? Kau? Wah, si Jarwo kok nangis tuh? Wah, benar itu si Jarwo nangis. Ngapain dia nangis besar? Ya udah kita cek aja ke sana yuk. Siapa tahu terjadi apa-apa sama si Jarwo. Ya benar itu. Kalau nanti terjadi apa-apa, bisa kita bantu. Ya dah yuk. Yuk. Woi Jarwo. Kenapa Jarwo? Kenapa kamu Jarwo? Kenapa kamu? Nangis Jarwo. Mungkin karena pendidikan ini si Jarwo. Aduh, ini HP-ku jatuh kan kawan. Padahal ini HP baru aku beli kemarin. Waduh, ya serius? Ya serius kawan-kawan. Di mana jatuh Jarwo? Tadi di sini. Gak sengaja aku jatuhin. Kok bisa jatuh si Jarwo? Ya benar. Pas tadi aku mau nangkap ikan, HP-ku langsung jatuh. Gak tahu aku. Waduh, kasihan kamu Jarwo. Ya Jarwo. Nah mending sekarang benerin aja langsung ke konter. Tapi aku takut Jordi. Emang kamu takut kenapa? Takut pulang. Kok bisa takut pulang? Takut dimarahin sama ibuku. Waduh si Jarwo ini. Ini namanya kecelakaan. Gak sengaja Jarwo. Kamu gak usah takut. Ibumu gak bakalan marah kok. Kamu bilang aja yang sejujurnya. Kalau api itu jatuh dengan sendirinya. Tapi aku takut Jordi. Kalau gitu kita yang nganterin pulang mau gak? Nanti kita yang jelasin ke ibumu. Bener kan kawan? Ya bener. Mau gak kita antar Jarwo? Tapi kalian yang jelasin ke ibuku ya. Aku takut. Soalnya ibuku galak. Ya antar aku yang jelasin. Bener itu. Ya bener. Nah udah kalau gitu ayo antar pulang. Tapi janji ya kalian yang jelasin ke ibu aku. Ya. Ya udah ayo antar aku pulang. Ya sini naik Jarwo. Ya, sini Jarwo. Cepat sini. Makanya kamu jangan ceroboh bawa HP. Ini kan HP iPhone. Itu kan HP mahal itu. Iya. Kamu hati-hati bawanya. Nanti pasti dimarahin kamu sama ibumu. Sampai mati ini. Sekarang kalau udah gini gimana? Iya. HP mati. Ngapain sih? Ikan nggak dapat. Ngapain sih ke sawah sampai bawa HP? Iya, gaya-gayaan kamu. Iya, lihat nih kita nggak ada yang bawa HP. Pasti maunya kamu pamer ke kita ya. Ini HP baruku loh. Ini kameranya jernih. Pasti gitu kamu. Tadi aku lupa aja naruh di rumah. Ayo kita jalan ke rumahmu. Ayo.